Emang benar kecoa juga jijik sama manusia? Dilansir dari pestlockdown.com, ternyata nggak cuma manusia aja loh yang jijik sama kecoa, tapi kecoa juga jijik sama manusia. Sini-sini kita bahas. Jadi, kecoa akan lari ketika manusia akan menyentuhnya dan langsung membersihkan dirinya dengan antena dan kakinya. Tetapi, kecoa nggak tahu kalau dia itu jijik, nggak kayak manusia yang ngerti dalam segala perasaan. Kecoa itu cuma pengen bertahan hidup. Mereka takut kalau manusia nyentuh mereka, ada sesuatu yang tertinggal di badannya. Dan jika ada penumpukan benda asing di badannya, maka badan mereka nggak berfungsi dengan baik. Itu merupakan hal yang berbahaya menurut serangga. Nah, jadi itu alasannya Sobat Bahagia. Sama kayak manusia, sama kayak kita, kalau kita bersentuhan sama kecoa, kita juga pengen langsung bersih-bersih kan? Tapi bedanya, kalau manusia itu ada rasa pengen ngebasmi atau ngebunuh, tapi kalau kecoa cuma pengen bersih-bersih badan aja. Nah, itu dia fakta unik dari kecoa. Next, kita bahas fakta unik apa lagi ya? Ibu cerdas, jangan lupa klik link di bio ya.